Langsung unboxing. Tam. Ini dapat harga murah. Makanya dibeli nih, lumayan nih buat cari cuan nih, dijual kembali. Nah, apakah ini? Oh ya, pokoknya syarat utama di saat pembelian online itu wajib dibikinkan video unboxing. Tereng-deng-deng, cieng. Galaxy A14 ini mantap banget ya. Wih, Made in Vietnam. Langsung aja deh, dilihat isinya, siapa tahu batu. Siapa tahu isi batu, Dedek mana nggak tahu. Tampilannya seperti apa Samsung A14? RAM berapa kah ini? Kok gak ada keterangannya sih? Made in Vietnam. Dapat softcase tuh, dapat softcase. Wah. Dapat softcase segala nih. Ini original bukan sih? Type-C. Samsung. Samsung A14. Desainnya sih oke, tampilannya. Kita lihat keaslian dari Samsung ini. Kita cek dia sampai detail. Belanjain lagi. Wah, ini tampilannya nih Samsung nih. Wis. Samsung A14. Atau kamu mau Apple? Mau Apple. Lihat hasil kameranya dulu. Wow, hasil kameranya cakep. Kamera depan. Oh, kamera depannya juga lumayan bagus nih. Mantap kamera depannya juga. Tapi kok ini bisa harga murah ya? Spesifikasinya, cek spesifikasinya Samsung ini. Mana pengaturan? Ini pengaturan. Akun Samsung, akun ada. Koneksi. Kunci layar. Aplikasi. Tentang ponsel. Informasi baterai. Kunci layar. Penyimpanan mana penyimpanannya?
Oke, setelah dicek ini emailnya juga beda ya. Dengan dusnya emailnya beda nih. HP dengan dusbooknya emailnya berbeda. Lalu setelah ini kan 6/128 GB untuk keterangan di pembelian. Dicek pakai IDEN 64 di sistemnya. Ini RAM yang terpasang hanya 4 GB. Untuk ROM-nya atau internalnya hanya 49, mungkin ya masuk hitungan 64 GB lah. Lalu ada di perbedaannya juga di sini ya. Cek memori di sini tuh 104 GB, yang terpakai 23,1 GB, untuk RAM-nya yang kepakai 1,8 dari 3,8 plus 6 GB plus 6 GB. Ini RAM plusnya 4 GB nih, RAM plusnya 4 GB. Kalau pakai yang 2 GB, jadi untuk deskripsi keterangannya 6/128 dan juga emailnya beda. Kalau ada RAM plus 4 GB, otomatis harus 10 GB. Ini di restart dulu. Oke, udah hidup kembali. Dapat softcase-nya kayak gini nih, A14. Oh ya, coba pakai kartu. Coba pinjam kartu. Kartu yang kemarin. Ini handphone itu. Wah, dari kemarin nggak dikeluarin gimana sih? Kursi mana sih? Kursi handphone nih. Kursi handphone. Yang merah ya. Bener-bener kursi. Bener-bener kursi handphone. SIM injektornya mana nih, SIM injektornya? SIM injektornya juga nggak ada ini. Oh ada, SIM injektor. SIM injektornya ada. Coba dua kartu. Ini kalau di galeri ini ada ya. Kalau ini terkini. Kalau ini dihapus gimana? Masih wallpapernya seperti itu enggak? Enggak ya? Masukin kartu dulu. Rp6.128. Tapi nggak sesuai pemberitahuan Samsung akun. Ini ada pin, ini pin kartunya ya. Berlaku pemberitahuan Samsung akun berlaku 16 Maret. Selesai. Coba matiin dulu WiFi-nya. Lewati. Ini mau dilewatin aja ya. Lewati. Lewati saja. Lewati.
Wah, banyak ini. Jaringan, coba aktifin datanya. Bluetooth matiin dulu, data udah aktif. Porginya muncul timbul tuh. Porginya muncul timbul kenapa ya? Porginya tuh. Apakah emang begitu? Porginya tuh, porginya muncul timbul tuh. Oh, soto. Oh. Eh. Cek pakai AIDA system RAM 6128. Ternyata reel-nya 4 GB. Ini 64 GB. Belum lama dimainin juga udah panas nih. Udah hangat banget. Belum lama dimainin udah panas. Oke, kita retur aja ya. Ini kita hapus kembali. Akun Google kita hapus juga. Di mana akun Google-nya ini? Ya. Sudah. Posisi untuk handphone sih mantap, cuman tidak sesuai dengan deskripsi. Dan IMEI-nya juga beda. Langsung di retur aja boleh enggak, Om Rini? Boleh. Sesuai ya, mantap handphonenya sih, mantap. Nanti dikasih bintang 5.